Aktris cantik Lola Amaria kini memang fokus dengan pekerjaannya di belakang layar, yaitu menjadi seorang produser dan sutradara film. Setelah vakum berakting sejak tahun 2013 silam, Lola mengaku kini mulai kangen untuk bisa kembali mendapatkan peran dan berakting di depan kamera. Meski begitu, dirinya mengaku akan tetap selektif memilih peran dan juga film yang sesuai dengan passion dirinya. Aduh, mau sih, cuman gak ada yang ngajak. Mungkin kalau misalnya saya masih mau main film, saya masih tertarik di depan layar. Cuma kan juga tergantung siapa yang membuat, karakternya seperti apa, perannya seperti apa. Jadi jangan sayang gitu dari 2013 sampai 2018 saya absen. Jadi mendingan yang satu yang gimana. Intinya gini deh, saya udah suka sama perannya, yang bikin siapa pasti saya ikut aja gitu. Melihat Lola yang harus selektif memilih peran, lalu apakah aktris berusia 40 tahun ini memang memasang tarif yang cukup tinggi ketika ditawari sebuah film? Dan lebih nyaman mana antara berakting dan menjadi sutradara? Sebenarnya bukan, tarif itu bukan yang utama gitu. Trust, jadi kalau saya udah suka, jadi harga itu bisa nomor sekian. Kemudian saya nyaman dengan timnya, dengan direkternya, dengan semua yang terlibat itu nyaman. Dan membuat saya bebas untuk berkreasi. Fee nomor sekian gitu. Karena kalau di depan itu kan kita gak bertanggung jawab apapun ya, hanya sebagai pemain, terus dikontrak, main bagus, dengan apa, bekerja dengan banyak tim. Kalau di belakang kan dari mulai ide sampai milih kru, milih pemain, sampai filmnya kelar, kita ada post, ada promosi, itu panjang, bisa setahun gitu. Jadi kalau enaknya mana ya enakan main. Tapi kalau nanya saya passion di mana, ya di belakang.